yang lu di depan terbelai-belai dia lagi napas udang gitu-gitu. Dia nya atau mati? Sakit apa dia ya? Kan gak apa-apa sih. Orang kan kenang-kenangan adek sama Loli. Oh iya, kena kibuk terus. Sehat-sehat dia. Malam tuh tadi tidur sama mama dia. Jam berapa itu berak dia? Malah bagus berak mah. Hari ini Loli dapat perlakuan spesial meninggalnya. Beda sama yang lain ya kan, Li? Mulutnya enak, berusak. Iya, sesak napas dia, kayak nenek, sesak napas. Ke depanan. Ini gak usah didobel, kurang kainnya. Itu apa, kuning-kuning? Ingus. Oh enggak, bekas itunya. Bekas dia makan. Hah? Telur. Hah? Boleh. Malam-malam? Mana boleh. Boleh. Yang dekat-dekat aja lah biar bisa jenguk. Betul aja nenek, neneknya aja enggak dijenguk-jenguk. Adik pernah doain nenek enggak? Ayah enggak pernah ngajak orang nenek jauh kali kok. Masa adik jatuh kaki. Dengar tau. Ayah sedih kalau ke sono. Di ruak, di kebudin dirinya. Ayah tiap-tiap ke kuburan itu gatal-gatal. Ada yang nempel ke lu. Ada yang nempel ke lu. Kawannya. Loh. Gak apa-apa. Sedih kan kenangan adek sama Loli. Oh iya, kau gak ada bisa lagi ngejar Loli. Tetap kembali Oyan sama Cleo. Mama Neng duduk-duduk ke cinta Mama Neng. Mama Neng gak pernah lihat. Kurang, gak ada lagi. Kubur di mana? Udin? Kita nggak ada tanah, jari nenek aja masih situ.